Berbeda-beda. Jadi mohon dilihat di dalam pengumuman website masing-masing. Ada apa yang perlu disampaikan ke masyarakat terkait pengumuman SBMPTN? Yang jelas itu yang perlu saya umumkan itu adalah bahwa kalau besok diumumkan dilihat kapan harus datang. Sebab itu waktu tertentu. Yang kedua, khusus untuk yang bidik misi itu mereka baru lulus ujian. Tapi belum tentu yang kemarin juga kalau mendapat beasiswa. Jadi dia kapan verifikasinya? Bersama dengan orang-orang yang daftar nanti akan dilakukan verifikasi. Mereka akan menunjukkan datanya dulu. Setelah itu nanti akan ada tim dari kita bersama proses memverifikasi apakah dia bisa dipercaya atau tidak betul-betul layak mendapatkan. Dan huruf laut banyak huruf laut kan diputuskan. Daratan yang dia betul-betul diterima. Kalau daftar ulangnya itu sendiri, kapan sampai kapan? Saya enggak ingat ini ya. Kalau jumlah pendaftar SBMPTN yang kemarin masih ingat bola. Ya. Yang kalau buat kesenangan itu 20.000 sampai 30.000. Kuotanya hanya kalau untuk bidik misinya sendiri ada berapa? Supaya bidik misi kurang lebih sekitar yang mendaftar ya. Yang diterima itu yang mendaftar saat ini banyak sekali kan. Mendaftar. Makasih Bu ya. Banyak yang diterima antara seingat saya yang diterima bidik misi dengan yang diterima normal itu lebih tinggi persentase bidik misi. Oh, untuk verifikasi bidik misi nanti itu